Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum mempertanyakan lima hal terkait perekonomian di Jawa Barat. Salah satunya Uu mempertanyakan jumlah kredit usaha rakyat atau KUR di Jabar yang terbilang rendah dibandingkan provinsi lain. Ditemui usai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat di Purwakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mempertanyakan lima hal terkait perekonomian. Salah satunya UU menyatakan akan meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengumpulkan bank di Jawa Barat, mempertanyakan rendahnya kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Barat dibandingkan daerah lainnya. Ia akan meminta penjelasan dari perbankan dengan mengundang Kepala Dinas Indag se-Jawa Barat, Menteri KUKM, dan Bank Indonesia. Pertama KUR yang masih kurang, kami akan minta, saya akan minta izin kepada Pak Gubernur untuk mengumpulkan bank Indonesia, bank yang ada di Jawa Barat pimpinannya. Kenapa KUR kok di Jawa Barat paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain? Padahal peluang ekonomi di Jawa Barat banyak, kemudian juga penduduk banyak, tapi kenapa KUR paling sedikit? Maka saya akan minta penjelasan kepada mereka, termasuk mengundang Kepala Dinas Indag se-Jawa Barat. Tapi tetap saya ingin minta dulu izin kepada Pak Gubernur dan akan mengundang dari Menko sendiri. Kemudian juga Bank Indonesia. Mudah-mudahan minggu depan kami akan minta lanjut apa yang disampaikan. Selain itu, UU pun meminta agar para kepala daerah memiliki anggaran untuk pangan yang sesuai kebutuhan sebagai skala prioritas berkaca dari pemerintah pusat. UU pun meminta para kepala daerah agar mengadakan anggaran pembelian alsintan karena masyarakat petani sudah malas bertani dan lahannya pun semakin sempit. Tak hanya itu, UU pun mendorong digitalisasi pertanian dan diadakannya petani honorer seperti layaknya guru honorer mengingat banyaknya SDM pertanian yang pensiun. Budi Hartati, Bandung TV.